Oke, teman-teman hangout, balik lagi di channel Hobi Mancing. Kesempatan kali ini kita akan review salah satu joran, yaitu joran dari Storm Adventure Extreme, yaitu joran medium light. Joran ini adalah ukuran 6-12 slip. Oke, mudah-mudahan ini bisa akan menjadi referensi teman-teman untuk memilih joran yang berkualitas dan terjangkau, khususnya untuk mancing light casting ataupun mancing dasaran. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lihat bagaimana penampakan dari joran dari Storm Adventure ini, yaitu untuk medium light. Oke, ini dia di section pertama. Mungkin kita bahas dari spek dulu ya. Speknya itu Adventure Extreme, itu dengan kode AXS662ML. ML itu medium light, line 6-12 slip, lure 5-16 gram. Oke. Oke, langsung saja kita lihat dari bagian bud. Oke, dari bagian bud itu ada bud covernya itu dengan tulisan brandnya itu sendiri, yaitu Storm. Kemudian ada Eva pada bagian bud. Kemudian ada blank di handle. Pada blank itu berwarna hitam. Dan ada tulisan Venture into the Unknown. Dan ada brainstorm juga. Dan pada blank itu ada sedikit wrapping di sini. Oke, kemudian kita lihat pada rail seat. Rail seat sudah menggunakan Fuji. Sudah pada Fuji. Oke, kemudian kita pada blank, warna hitam, hitam-hitam arang begitu. Dan pada ring, pada ring ini ada warna hitam dengan benang wrapping yang keemasan. Dan ring gate-nya juga sudah menggunakan produk dari Fuji. Oke, ini pada bagian section pertama. Oke, teman-teman, ini panjangnya sekitar 2,1 meter, itu 662 feet. Oke, ini untuk section pertama. Kita lihat top sectionnya. Oke, ini dia top section. Ini blanknya menggunakan blank hollow. Warna blank itu warna hitam arang, dan pada ring gate, pada wrapping ring gate-nya itu warna hitam dan ada keemasan. Jumlah ringnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 1 itu 8 pada top section, dan 1 pada section yang pertama. Oke, teman-teman,
Joran ini setelah kita gunakan beberapa kali, kadang kita pakai untuk light casting. Light casting dengan reel 2000 atau 2500, dan kadang juga kita bisa gunakan untuk memancing dasaran. Karena teman-teman bisa lihat untuk kelenturan dari tapernya juga tidak terlalu lentur ya. Sangat cocok untuk light cast memang dengan ukuran lure 5 sampai 16 gram. Biasanya joran ini saya pasangkan dengan reel ukuran 2500. Ini ukuran 2500 itu dari Dewa XLR, dan biasa saya pasangkan pada joran medium light, yaitu dengan ukuran 6 sampai 12 lip. Jadi teman-teman, ini sangat ringan, tidak terlalu berat. Oke, apa lagi kira-kira yang mau kita bahas? Oh ya, untuk harga teman-teman, ini di kisaran harga 450 sampai dengan 500.000 rupiah. Itu tergantung daripada seller itu sendiri. Jadi ini kita beli di tahun 2019 lalu, karena jarang kita gunakan. Sekali-sekali kita pakai untuk light casting. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Semoga review ini bermanfaat buat teman-teman untuk mencari referensi untuk memilih joran terbaik buat teman-teman angler. Keuntungan membeli joran medium light ini yaitu selain bisa untuk light cast, dan bisa juga kita gunakan untuk mancing dasaran. Oke, saya kira itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe atau komen, atau mau tanya-tanya sekitar tentang joran ini silahkan isi di kolom komentar. Oke, sekian saja. Terima kasih telah menonton video dari Hobi Mancing. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.